Okay. Baiklah, di sini kita akan membahas soal persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Di sini kita bisa lihat soalnya. Diketahui umur Raka 5 tahun lebih muda dari umur Ilham. Dan diketahui juga umur Raka 17 tahun. Terus pertanyaannya, berapakah umur Ilham ya? Oke, jadi di sini langsung saja kita jawab ya. Jadi ini kita permisalkan dulu, misalkan umur si Ilham itu kita misalkan X ya. Umur Ilham. X. Selanjutnya kita buat model matematikanya ya. Jadi ini karena yang diketahui itu umurnya si Raka, maka umur Raka itu X kurang 5 sama dengan 17. Nah, jadi umur si Raka tadi kan umur si Ilham dikurang 5 sama dengan 17. Karena kenapa dia X kurang 5? Karena umur Raka itu 5 tahun lebih muda daripada umur si Ilham ya. Oke, selanjutnya kita operasikan ya untuk rumus X kurang 5 sama dengan 17 supaya mendapatkan umur si Ilham. Baik. X ini yang 5 kita pindah ruas ya. Sehingga tandanya juga jadi berubah. 17 tambah 5. X sama dengan 17 tambah 5 berapa? Iya, 22. Sehingga umur Ilham itu 22 tahun. Ya, begini adik-adik ya. Aduh, sangat gampang ya. Sangat gampang sekali. Kita hanya tinggal memasukkan rumus umur si Raka atau rumus umur yang diketahui. Nah, lalu kita tinggal mengoperasikan rumusnya tersebut ya. Sangat mudah sekali adik-adik ya. Saya harap bisa semuanya adik-adik ya. Karena ini sangat, soalnya sangat mudah. Oke, mungkin itu aja dari kakak. Terima kasih.